Assalamualaikum dan salam sejahtera. Eksport minyak sawit mencatatkan RM52.3 bilion ringgit pada 2020, menyumbang 73% daripada seluruh eksport pertanian negara. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, minyak sawit mendominasi perdagangan pertanian negara sejak 1990 dan mencatatkan 34.3% eksport dunia tahun lalu. Laporan dari Jabatan Statistik seterusnya melaporkan ekspor minyak sawit meningkat secara purata 8.1% setiap tahun antara 1990 dan 2020, manakala kayu balak menurun 2.5%. Ekspor kayu balak dan getah asli masing-masing merekodkan nilai ekspor 3.6 bilion dan 3.3 bilion ringgit tahun lalu. Selain itu, perdagangan negara bagi sektor pertanian berada di kedudukan kedua dengan saham 6.8% mengatasi produk pelumbungan. Indeks pasaran Wall Street ditutup tinggi awal pagi tadi. Ini berikutan kebimbangan pelabur terhadap varian Omicron COVID-19 mula berkurangan. Pelabur juga menjangka varian itu menyebabkan penyakit yang lebih ringan daripada sebelum ini. Seterusnya menambah keyakinan terhadap permintaan pengguna. Sementara itu, pasaran saham utama Asia diniagakan bercampur-campur pada sesi awal dagangan hari ini. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran positif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBMKLCI naik 2.11 mata kepada 1485.56. Sementara itu, mata wang ringgit diniagakan mendata pada 4.231 berbanding dolar Amerika, sama seperti yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga, salam hormat dan Assalamualaikum.